Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Mungkin udah pada kangen ya sama saya Bung Koko Robert. Kali ini Bung Koko Robert akan membacakan puisi buat seseorang yang saya cintai dan yang saya kangenin. Tolong ya guys, dikomentarin di kolom saya bagaimana pendapat guys semua. Cara saya membacakannya. Oke, guys. Mari dengarkan aja puisinya. Judulnya Keajaiban. Oke. Kita baca aja, guys. Dengarkan, guys. Oke. Aku hanya bisa menatap matamu. Menikmati setiap detik keajaiban yang kau berikan. Aku hanya bisa terdiam, merasakan setiap detik kehidupan lebih berarti. Bagi setiap mantra keajaiban yang kau sihirkan padaku terasa lebih merasuk ke dalam jiwa ini. Setiap kalimat dan huruf yang terlantun dari mulutmu menjadi kata-kata penyemangat dalam hidupku. Hidupku terasa lebih berarti semenjak kau hadir dalam duniaku. Setiap apa yang kau lakukan menjadi keajaiban tersendiri dalam fantasiku. Kau pelangi dalam hidupku yang selalu memberikan warna dan keajaiban di setiap detak denyut nadiku. Oke, guys. Mungkin itu puasa saya untuk seseorang yang saya cintai yang entah tahu gimana. Oke, guys, terima kasih, guys. Tolong sekali lagi di komentar ya, guys. Gimana pendapat guys semuanya tentang membacakan saya puisi saya? Di komentar jangan lupa juga di-subscribe tombol ting-tong dan lonceng. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.